Inilah rekaman erupsi Gunung Agung Karangasem Bali dari pemantauan pos PVMBG yang berada di Kecamatan Rendang, Karangasem Bali. Pada Minggu malam pukul 18.56 waktu Indonesia bagian tengah. Lontaran lava nampak muncul dari puncak Gunung Agung hingga mencapai 3.000 meter. Data seismograf mencatat amplitudo maksimum hingga 25 mm dengan durasi 1 menit 22 detik. Sebelum terjadi erupsi, suara gemuruh sempat terdengar dari pos pemantauan PVMBG Kecamatan Rendang. Akibat erupsi Gunung Agung ini, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Agung mengeluarkan zona merah bagi aktivitas penerbangan untuk tidak melintas di sekitar Gunung Agung. PVMBG Rendang memperkirakan erupsi masih berpotensi terjadi mengingat sistem pipa magma dalam kawah masih terbuka. Status Gunung Agung kini masih berada pada level 3 siaga dengan zona bahaya berada pada radius 4 km. Sementara itu, pasca erupsi, puluhan warga malam tadi mengungsi ke Desa Pringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Para pengungsi berasal dari Dusun Badek Dukuh dan Dusun Lebih yang berjarak radius 6 km dari Gunung Agung. Mereka mengaku khawatir akan terjadinya erupsi susulan. Warga pun dihimbau tetap waspada meski status Gunung Agung masih berada di level 3 atau siaga.